Hari ini aku berada di SD. SD di dalam ya, di sekitar Serang. Jadi hari ini aku ada acara untuk meliput salah satu guru yang ada di SD ini, dan kebetulan gurunya itu adalah temanku. Jadi kebetulan temanku itu sedang mengadakan studi ya, maksudnya sedang kuliah di salah satu universitas dan sedang mengadakan ujian praktek. Jadi aku di sini untuk sekalian meliput temanku ya. Teman-teman, yuk kita lihat keseruannya nanti. Kita akan melihat keseruannya nanti ya, teman-teman ya. Aku akan meliput temanku yang sedang mengadakan studi ya. Nanti kita bisa melihat ya. Yuk, kita ikutin. Hari ini, tepat di acara hari ini di sekolah ini sedang mengadakan temanku mengadakan PPD ya. PPD. PPG. Di mana pada hari ini kita akan meliput temanku, kebetulan bu guru ya, anak-anak ya. Iya. Bu guru yang ada di sini. Jadi nanti kita ikuti kelanjutannya ya, teman-teman. Oke. Nonton bareng sebelum acara dimulai. Seru ya anak-anak. Seru. Anak-anak lagi nonton bareng nih. Sebelum acara dimulai, biar anak-anaknya nggak bete. Jadi ini adalah anak-anak yang lagi nonton bareng karena sambil menunggu acara dimulai. Jadi kan acaranya bergiliran ya, Bu Guru ya. Jadi sembari anak-anak ini biar nggak bete, jadi lagi nonton bareng ya, teman-teman ya. Jadi dapat kita lihat ya teman-teman di sini anak-anaknya antusias sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat sekarang lagi nonton bareng. Katanya permintaannya film horor. Permintaannya film horor. Anaknya antusias sekali ya teman-teman lagi nonton film. Film apa anak-anak? Film horor. Jadi nonton film horor teman-teman. Jadi sambil menunggu nanti Bu Guru mau mengajarkan buat anak-anak. Jadi kita sembari nonton film dulu ya, biar enggak bete ya. Itu teman-teman. Jadi sangat antusias sekali ya teman-teman. Teman-teman, ini sekarang saat ini saya berada sama Ibu Guru, Bu Wike. Kebetulan teman saya ya teman-teman. Jadi kita saling sharing. Tujuannya hari ini, acara ini apa Bu Guru? Tujuannya hari ini adalah melaksanakan tugas kuliah. Yaitu rencana aksi atau PPL. Itu tugas kuliahnya itu alhamdulillah saya keterima sebagai salah satu mahasiswa PPG atau program profesi guru untuk menjadikan guru profesional. Alhamdulillah, amin. Ya, seperti itu. Untuk menjadikan mahasiswa PPG, tentunya banyak yang dilakukan atau fase-fasenya sebelum menjadi mahasiswa tersebut. Yang pertama yaitu sebelum menjadi mahasiswa, tentunya kita harus tes online dulu tuh. Tes online dari Kemendikbud, langsung online dan mengerjakan kalau tidak salah 160 soal kompetensi. Terus pengetahuan. Nah, itu soal itu harus benar-benar harus benar-benar diisi dengan tepat. Karena soal itu berisikan
ada skor yang dimana kalau nilainya itu sudah mencapai batas, misalkan dari pemerintahnya 70, nah nilai kitanya sudah di atas 70 itu, kita lulus menjadi mahasiswa tersebut. Oh, iya. Jadi begitu. Nah, nanti kalau udah lulus, itu nanti ditempatkannya di tempat ini lagi atau akan dipindahkan gitu, Bu Guru? Kalau saya sudah melakukan semua rangkaian, UKIN, UP, terus dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat dan sertifikat itu bergelar. GR-nya benar. Itu guru profesional. Nah, saya mendapatkan sertifikat itu tentunya mengajar tidak berubah ke tetap di sini tetap ya. Cuman ilmu yang telah kita guru pakai, dosen yang telah berikan ke kita itu digunakan sebaiknya di sini untuk membuat peserta didik kita lebih pintar lagi ya atau lebih berkarakter lagi. Untuk membuat siswa bisa menantang di abad 21 yaitu teknologi lah tentunya. Apalagi sekarang serba apa-apa teknologi. Iya benar. Bikin PowerPoint sekarang menggunakan Canva. Edit sekarang banyak kan editan-editan. Benar. Dulu mungkin KineMaster doang gitu ya. Iya. Banyak media sosial juga Facebook banyak. Anak-anak juga tentunya tidak asing dengan yang seperti itu. Iya, benar. Makanya kita harus banyak mengarahkan mereka juga terhadap teknologi itu lebih bermanfaat lah. Iya, benar. Jadi kita memberikan pelajaran pada murid-murid bahwa semakin hari kan kita semakin modern ya Bu Guru ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Beda dengan yang dulu belajarnya benar. Guru yang lama. Iya. Dulu mungkin praktek mengajarnya dulu mungkin menggunakan karton saja. Sekarang kita bisa menggunakan proyektor, PowerPoint, terus mendesainnya juga kita bisa menggunakan Canva edukasi atau Canva untuk khusus guru, khusus dosen, khusus mahasiswa ada seperti itu. Jadi gambarnya pun lebih menarik, animasinya lebih banyak seperti itu. Iya. Jadi tujuannya untuk kita lebih baik lagi mengikuti modernisasi zaman sekarang ya Bu Guru perkembangan agar di mana siswa tersebut bisa belajar kritis benar mengembangkan ilmunya. Iya benar ya, karena anak-anak sekarang memang anak-anak kritis ya Bu Guru. Sekarang iya, banyak nanya. Dulu kan teacher center, jadi hanya guru aja yang melaksanakan tugas, anak hanya mengikuti. Sekarang melalui program PPG ini banyak ilmu yang diberikan, kita salurkan lagi ke anak, dan akhirnya kan anak sekarang belajarnya lebih kreatif, mereka belajar sendiri, menemukan sendiri, terus mendapatkan hasil dengan mereka, usaha mereka sendiri. Iya benar. Jadi anak sekarang itu mandiri ya Bu Guru ya. Iya. Benar. Emang harus dituntut mandiri. Anak sekarang itu mandiri. Jadi tujuannya seperti itu ya Bu Guru ya. Iya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari Bu Guru tentang apa nih hari ini Bu Guru namanya? Hari ini praktek lapangan PPL. Hari ini PPL. Jadi kebetulan Bu Guru sedang PPL di sini dan saya pengen tahu kegiatan Bu Guru hari ini. Oke, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan sama-sama Bu Guru dan mudah-mudahan dapat mengedukasi teman-teman. Oke. Sukses selalu untuk kerendaki. Terima kasih. Di lapung digiling lagi melalui pencernaan kimiawi dan mekanis. Setelah itu baru masuk ke usus terkecil yang panjangnya berapa meter tadi? 1,7 meter. Menjadikan energi kita untuk apa? Bergerak, berlari, beraktivitas, mengangkat bangku. Ya, pergi ke sekolah itu karena kerjanya dari sari-sari makanan. Nah, makanan yang tidak baik ternyata sari-sari bangku nanti maksudnya ke usus ya. Besar yang tadi di dalam usus kita warna hijau tadi pun
gurunya lagi ujian.
Hari sudah siap ibu. Demikianlah teman-teman laporan saya untuk hari ini menemani Bu Guru yang tadi kebetulan lagi PKL ya, PPL ya. Dan kebetulan Bu Gurunya itu adalah dan saya mengikuti kegiatan Bu Guru tadi dari pagi sampai siang. Oke teman-teman, dari SD di Serang, tempatnya di kampung kebanyakan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan jangan lupa kita mencerdaskan bangsa untuk demi kemajuan bangsa. Oke, terima kasih teman-teman. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Tuh, ditawarin Bu Guru jajan es katanya. Bu Gurunya baik banget. Wah, Bu Gurunya mau ngasih uang. Wah, Bu Guru mau beli es. Bu Gurunya baik banget. Bu Gurunya lagi bagi-bagi makanan. Bu Gurunya baik banget. Kasih emang dari jam. Iyalah.